Hi guys, Can you hear me. Hi, welcome. Aku udah lama banget enggak live, jadi um, aku mau tes tes dulu ya. Uh, apakah kalian bisa dengar suaranya? Kayak jelas atau enggak? Oh my god, I'm blushing. It's been forever. Hi. Oke, okay, perfect. Um, jadi, baguslah. Uh, jadi, makasih. Jadi hari ini ya kan, karena ini kita live, udah lama banget aku nggak live dan um, aku mau ceritain itu ceritanya lebih spesial daripada biasanya dimana um, aku bakal ceritain tentang cerita dari Indonesia yang sedang viral, oke? Okay? Oke, okay, um, kayaknya kita mau nunggu kayak mungkin kayak satu menit lagi sebelum kita mulai buat yang lain untuk datang. Jadi kalian lagi apa nih? Siapa yang di sini uh, hari Seninnya libur? Nice banget ke kondangan, iya yeah, ya. Yeah. Kayak di bulan Januari ini, banyak banget juga kenalan-kenalan uh, aku, ya, tetangga-tetangga yang anaknya tuh nikah. Temen aku sih enggak, karena temen aku udah nikah semua, cuman anak-anak <laughs> tetangga ya udah pada nikah. Ya, yeah, nontonin suami nyuci. <laughs> I think that's fun. Libur dong, jadi ya. Yeah beginilah uh, sebagai youtuber ya kita itu memilih liburan sendiri gitu ya. Jadi uh, kadang tuh minggu nggak libur tapi seninya libur. Terus kalau misalnya kayak malam ini gitu, um, mungkin banyak yang celebrate Chinese New Year tapi karena aku celebrate nya cuman dinner di rumah doang makanya kita bisa live dan tahu nggak sih uh, jadi itu sebenarnya ya aku itu maunya live nya itu lebih sore tadi gitu biasa sore tadi gitu cuman karena aku udah lama gak live jadi kayak susah banget gimana sih cara buat live karena aku tuh gaptek ya aku nggak tahu apakah kalian gaptek juga tapi aku personally gaptek banget dan tadi aku stres banget sih tapi untungnya ya sekarang Akhirnya, sudah bisa live dan senang banget. Um, kalian juga udah datang ke sini untuk nontonin aku dan juga dengar ceritanya. Um, so, ya, akhirnya kita mulai aja, ya. Ceritanya um, oke. Okay, so, karena ini live, jadi ya, Yuni, kita malam mingguan bareng, jadi. Uh, karena ini tuh live, aku bakal bawainnya itu lebih santai-santai gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nge vibe nya sama yang chill-chill gitu cocok kita. Oke. Okay. Um, jadi aku mau mulai dulu sebentar. Aku mau mulai dulu. Uh, aku mau disclaimer dulu ya, karena kan ini cerita. Indonesia, dan ini tuh kasusnya masih berlangsung, jadi belum kayak belum selesai gitu loh, kayak belum selesai. Jadi, aku mau bikin disclaimer dulu, uh, aku cuman ngeresearch ceritanya itu dari berbagai media berita. Jadi, kalau misalnya um, aku ada ngomong salah atau apa, aku minta maaf dulu kepada teman ataupun keluarga yang mungkin. Berhubungan dengan orang-orang yang aku bahas di cerita ini, aku sama sekali gak maksud untuk offense atau apa-apa. Aku cuma mau share doang cerita ini karena cerita ini tuh menyangkut um, misteri pembunuhan ya, dan juga kasus scam scam gitu yang uh, pastinya memang setema gitu loh dengan channel ini. Jadi, aku mau bahas ceritanya, dan semoga... Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini, oke? Okay. So, ya yeah guys, Hai Dara, oke. Okay. Anyway, uh, aku mau mulai. Jadi kronologinya itu ada tanggal. Oh, kalian udah tahu nggak sih tentang cerita ini? Jadi cerita ini tuh tentang seorang laki-laki ya, namanya tuh Eki Listianto dan perempuan yang bernama Angela Hendriati Wahyuningsi. Jadi, apa sih hubungan mereka? Ya ngasih. sih? Jadi pada tanggal 23 Desember 2022 ya, istrinya si Eki itu lapor polisi. Kenapa? Karena suaminya menghilang. Polisi tanya, kenapa hilang sejak kapan gitu kan? Istrinya bilang kalau dia hilang sejak dia pamit untuk pergi ke bank. Nah, sudah hampir seminggu gitu ya, suaminya lagi temuin juga, sampai akhirnya pada tanggal 29 Desember tahun 2022, polisi ngecek di kosnya Eki, itu letaknya di Kampung Buaran Tambun Selatan. Apakah kalian juga mungkin familiar dengan lokasi itu ya? I think um, aku kurang tahu itu di mana. Tapi kalau misalnya kalian tahu, komen di bawah gitu. Nah, saat polisi sampai di sana itu loh, Polisi kan ngecek-ngecek kosnya ngecek ya, gak ada orang, jadi polisi memasukkan. Terus pada saat polisi ngecek di kamar mandi, itu polisi menemukan dua kontainer plastik yang isinya itu adalah tubuh seorang perempuan. Dan tubuh perempuan ini, kasihan banget sih korbannya, aduh aku sedih banget. Kayak um, untuk, you know, when I research this, kayak tubuhnya itu sudah dimutilasi sampai tujuh potong, jadi tujuh potong itu dibagi di dua kontainer dan kontainer itu ditemukan di dalam kamar mandi kosnya si Aki Nah pada saat bersamaan itu si Aki datang juga gitu loh, kayak dia balik juga ke kos, tapi kali ini dia sama cewek, jadi dia sama cewek gitu kan. Nah eh, polisi pun langsung Ya, pasti dong. Kalau ada tubuh yang yang ditemukan di rumah kamu, pasti dong itu punya kamu yang ngasih. Jadi, akhirnya si Eki pun ditangkap beserta juga dengan ceweknya pada saat itu. Namun, ketika polisi bertanya lebih lanjut tentang identitas cewek itu, berapa lama dia sudah kenal dengan Eki, akhirnya memang dia nggak ada hubungannya dengan si Eki ataupun maksudnya kasus ini. Ya, kasus mutilasi ini. Cewek itu pun dilepaskan, jadi sekarang Eki yang ditahan. Oke, okay. um, sekarang aku mau ceritain dulu kronologinya gitu ya. Jadi itu tubuh perempuan yang ditemukan di dua kontainer itu adalah Angela. Nama lengkapnya adalah Angela Hindriati Wahyuningsi dan dia berusia 54 tahun. Si Eki berusia 34 tahun. Jadi usia mereka itu 20 tahun ya berbedanya. Jadi kayak itu jauh lebih, lebih tua gitu. Nah, kapan mereka bertemu? Dari berbagai source yang aku baca ya. Itu Eki kenalan dengan Angela di tahun 2017 di aplikasi dating. Nah, si Eki ini dia itu sangat sering chat dengan cewek-cewek kenalan dengan cewek-cewek yang jauh lebih tua daripada dia itu di aplikasi Badoo. Aku nggak tahu apakah dia itu kenalan dengan Angela itu dari Bado. tapi yang jelas Eki itu dia sering sekali menggunakan aplikasi tersebut untuk cari cewek. Nah, pada saat mereka kenalan, Eki mengaku kalau dia adalah seorang dokter. Dia sering sekali um, memakai baju jas putih gitu ya, seakan-akan dia itu seorang dokter. Dan awalnya keluarga Angela sempat curiga gitu kayak apakah kamu beneran dokter gitu kan tapi ketika mereka tanya ya kepada Eki tentang terms terms kedokteran kayak apa sih hipotermia atau kayak epilepsi I don't know dokter term karena aku bukan dokter <laughs> uh, si Eki-nya itu tahu gitu loh jadi mereka mempercayakan nah yang Anehnya yang baru juga aku tahu ya setelah aku baca-baca lagi itu ternyata pada saat Eki itu kenalan dengan Angela dia itu sudah pacaran dengan seorang cewek. Uh, cewek ini berinisial A, dia diinterview oleh Kompas dan dia ngomong kalau dia itu adalah mantan Eki dari tahun 2017 sampai 2018. Dan ketika Eki mengaku kepada polisi, dia bilang kalau dia mulai pacaran, mulai tidur dengan si Angela itu tahun 2021, oke? Okay. Tapi si A dia bilang kalau si Eki itu sudah tinggal di apartemennya si Angela ya di Taman Rasuna itu di tahun 2018, yang berarti ya kan kalau Eki itu sudah berhubungan dengan si Angela aku nggak tahu apakah mereka itu roommate ya teman kamar atau kayak teman tidur ya aku nggak tahu tapi yang jelas mereka itu tidur di apartemen yang sama gitu jadi eh, ini dari si A ya kita sekarang ngomongin tentang eh, sisi dari si A si A bilang kalau itu si Eki tinggal di apartemen Taman Rasuna. Kenapa dia tahu? Karena dia seringkali mengantar Eki ke apartemen di sana. Dan si Eki juga bilang kalau dia itu tinggal dengan rumit cowoknya yang bernama Fajar, di mana Fajar itu ya punya anak perempuan yang sempat budir di apartemen tersebut. Nah, karena si... A ini percaya dengan Eki dia percaya-percaya aja dong padahal yang benar adalah si Eki itu tinggal dengan Angela jadi bayangin si A itu dia anterin pulang cowoknya ke apartemen ceweknya yang satu lagi gitu kan nah kenapa si A yakin sekali kalau um, Fajar itu tidak nyata kalau Fajar itu sebenarnya adalah Angela karena pada tahun 2018 itu memang benar Uh, si anaknya Angela itu budir di apartemennya. Uh, nama anaknya adalah Ana Lasita Leia It's so sad. Like I, I feel so sad for her. Oh my God. Anyway. Um, Ya gitu kan. Nah si A pada saat itu nggak tahu kan dia kira itu si Eki tinggal dengan roommate-nya si Fajar gitu. Anyway, kenapa si A itu putus setelah satu tahun pacaran dengan Eki? Karena dia menemukan di handphone Eki kalau dia itu chatting dengan banyak sekali cewek-cewek lain. Oke, okay ketika dia lihat chatting-chattingnya, awal-awalnya dia juga sudah sempat curiga gitu loh kan. Kalau misalnya cowok itu dia chatting sama banyak cewek kan pasti dong kita bisa lihat kayak notifikasinya keluar-keluar gitu. Nah si A pada saat bulan-bulan pertama dia melihat, dia sempat lihat gitu kan. Terus pada saat dia konfront si Aki, si Aki bilang kalau... Oh kamu gak usah pilihin lah, ini cewek itu jatuh cinta sama aku. Kayak mereka tuh cuma fans-fans aku, udahlah kamu gak usah khawatir gitu. Namun pada saat itu juga si A sudah mulai curiga, kenapa? Karena isi chatnya, itu kenapa kayak cewek-ceweknya tuh yang kayak, Eki bayar uang saya, Eki kamu pinjam uang saya belum bayar gitu kan. Tapi terus-menerus Eki bakal bilang kalau itu cuma attention doang, kayak mereka aku tuh gak minjem uang sama mereka, kayak kamu tuh jangan percaya sama cewek-cewek ini, cewek-cewek ini itu cuma caper doang gitu. Oh shit. <laughs> oh, <thank> you guys. <coughs> oh my god, you guys, I'm dying. What the hell? <laughs> anyway. Emang ya, kalau mau ngomongin orang gitu ya, terus kayak passionate gitu ya, baunya suka batuk-batuk gitu loh. Anyway guys. Jadi setelah eh uh, sampai mana tadi? Jadi setelah itu ya kan Angela uh, bukan Angela si A ini dia mulai nggak suka dan dia juga ilfil kepada si Eki itu karena si Eki mulai pinjam duit sama dia. Jadi dia juga ngerasa kalau Aduh cowoknya tuh kayak manfaatin gue gitu kan. Nah si A pun mulai sadar. Thank God kayak untungnya si A sadar gitu ya. Untungnya dia nggak napa-napa gitu. Akhirnya dia pun mutusin si Eki. Namun si A ini dia chat-chat adiknya si Eki gitu loh. Thank you Grace Lee. Um, dia chat-chatnya si adiknya Eki. Dia bilang kalau abang kamu itu ya dia tuh suka pinjam-pinjam duit -pinjam cewek gitu. Kayak kamu tuh harus hati-hati sama dia atau kayak bilangin dia gitu kan. Namun pada saat adiknya konfront si Eki, si Ekinya malah bilang kalau kamu gak usah dengerin ya si A itu, si A itu aneh, dia tuh cewek aneh, kamu gak usah dengerin dia ya kan. Nah akhirnya si A pun ya udahlah dia udah rasa kalau ya udah aku udah done my part aku udah ngomong aku udah ngadu dan meskipun aku dianggap sebagai cewek yang aneh ya udah yang penting aku udah ngadu gitu loh kayak apapun yang terjadi ya udah gitu kan nah fast forward ke tanggal 10 Februari 2019 si Aki ya dia menikah dengan Seorang cewek, kita nggak tahu nih identitas ceweknya siapa, tapi yang jelas, sih, aku nggak mau ngomongin ceweknya ya. Tapi yang jelas, dia punya value yang nggak cocok ya sama aku. Kenapa ngomong sekarang nggak ya? Jadi, dia tuh punya value yang nggak cocok sama aku. Kenapa? Karena oke. Okay. Oke, okay, you know what? Aku bakal save sampai akhir aja ya, karena kayak aku nggak mau kelihatannya kayak jadi gitu. Cuman kayak value ini kayak aku ngerasa sensitif dan aku juga nggak suka banget gitu. Tapi anyway, moving forward, fast forward ya. pada tanggal 24 Juni 2019, Angela. Oh, enggak, pada tanggal 10 Februari 2019 kan Eki menikah dengan seorang cewek ya. Dan mungkin kita bakal udah ngerasa kalau oke okay, mungkin Eki sudah nggak berhubungan lagi dengan Angela. Namun ternyata kita salah karena Eki masih berhubungan dengan Angela. Kenapa? Karena temannya si Angela mengatakan kepada polisi kalau di bulan Mei tahun 2019, tiga bulan setelah si Eki itu menikah dengan cewek lain, dia datang ke apartemen Taman Rasuna, hang out dengan Angela dan juga teman-temannya untuk memperingati hari budir anak Angela, si anak itu loh. Jadi ya gitu gitu loh, kayak aku nggak tahu apakah mereka itu teman atau mereka itu adalah masih uh, berhubungan, tapi yang jelas si Eki datang ke apartemen si Angela. Nah, uh, fast forward satu bulan kemudian, sepertinya pada tanggal 24 Juni 2019 ya, Angela ditugaskan untuk dinas ke Bandung, dan saat itulah, dia langsung lost contact dengan keluarganya. Dia sudah nggak bisa dihubungin, dia juga, nggak uh, bisa dicari lokasinya dan akhirnya keluarganya pun melaporkan kepada polisi kalau Angela hilang di Bandung dan polisi pun yang berada di Jawa Barat juga mulai mencari Angela tapi sayangnya tidak ditemukan gitu jadi bayangin si Angela ini memang sudah dilaporkan hilang sejak tahun 2019 ya di bulan Juni fast forward ya yeah. Uh, di bulan Juli si Eki dia itu texting dia teks text abangnya si Angela dia bilang halo bang ini adalah tanda terima dan juga kwitansi yang menunjukkan kalau si Angela sudah menjualkan rumah uh, apartemen taman rasunanya gak, taman rasunanya ke aku ya seharga satu miliar rupiah. Nah pada saat abangnya abang si Angela melihat itu dia ngerasa aneh Pertama adik gue tuh lagi hilang ya Bukannya lu kayak bantu cari Atau gimana Lu malah kasih gue kwitansi ini gitu loh Dan pada saat abangnya ngelihat Itu tanda tangan si Angelanya tuh Kayak janggal gitu Kayak palsu gitu loh Kayak bukan tanda tangan Angela gitu loh Seakan-akan si aki itu memalsukan tanda tangannya gitu Nah Sayangnya, uh, bukti foto tersebut yang dikirimkan oleh Aki kepada abang si Angela itu hilang karena handphone abang Angela sudah hilang. Jadi, kita nggak bisa lihat ya. But I trust the brother to be honest, kayak aku percaya sama abangnya si Angela gitu. Anyway, uh, kita masuk ke kronologi yang dipercaya yang dikatakan oleh. Si Aki kepada polisi di mana dia bilang kalau di tahun 2021, thank you Yuni. Konsifat. halo Soul. Anyway. Tahun 2021, si Aki mengatakan kepada polisi kalau saya baru mulai pacaran dengan Angela itu tahun 2021. Dan setelah saya um, pacaran dengan dia selama beberapa bulan, dia ancam saya. Dia bilang kalau kamu harus nikahin saya, saya nggak peduli kamu udah punya istri, kamu punya, udah punya anak, saya nggak peduli. Kamu harus nikahin saya karena kamu sudah tidur dengan saya, gitu kan si Angela ini. Nah, hi and F, hey you. Nah, si Eki panik dong, dia panik gitu kan. Kalau ada mim panik dimasukin nih di sini. Dia panik karena dia ngerasa kalau ini reputasi aku. Kalau misalnya kamu ngadu ke istri aku, kalau misalnya aku itu uh, kamu maksain aku nikah, di mana wajah aku ya? Di mana muka aku? Harkat dan martabat aku di mana gitu kan? Malu dong di cibir sama tetangga gitu kan? Nah akhirnya karena si Eki panik, dia pun langsung di bulan November mencekik si Angela. It's so sad you guys It's like oh my god I'm so sad. Feel bad for her. Like si Eki mencekik Angela sampai Angela meninggal. Setelah itu, si Eki meninggalkan tubuh Angela di ruang tengah, ya, di ruang tamu selama satu minggu sebelum akhirnya tubuhnya itu mulai bau, ya, mulai membusuk. Nah, si Eki dia itu panik, ya, dia. Dia tuh panik gitu ya. Dia kayak, aduh gimana ya, aku gimana caranya supaya aku bisa menguburkan uh, tubuh dia tanpa dilihat sama tetangga. Gak bisa dong, karena kan kos gitu ya, mungkin kayak susah gitu. Dan juga gimana caranya aku bisa membuang tubuh dia? Pasti ketahuan gitu. Akhirnya si Aki pun uh, memutuskan untuk memutilasi tubuh si Angela dan menyimpan tubuhnya itu bukan satu bulan dua bulan loh dia simpan tubuhnya itu kayak satu tahun lebih satu bulan gitu ya di kamar mandi di kosnya dan um, ya udah gitu loh akhirnya pada saat polisi uh, mencari si Eki karena istri yang laporin dia hilang pada tanggal 23 Desember pada tanggal 29 Desember polisi menemukan Eki dan juga tubuh Angela. Nah, satu hal yang um, ini masuk nih ya ke topik yang kedua ya channel ini yaitu adalah si Eki ini dia beneran adalah seorang scammer gitu. Jadi setelah dia mengambil, bukan hanya dia mengalihkan nama hak atas apartemen Taman Rasional milik Angela, dia juga ya selama satu tahun dari tahun 2021 sampai 2022 dia tarik uang 130 juta dari ATM Angela secara bertahap. Jadi Uh, dia kan aku nggak tahu sih dari mana dia tahu pin ATM Angela mungkin Angela kasih tahu dia atau something mungkin kayak dia lirik gitu ya terus kayak kelihatan gitu tapi yang jelas uh, dia menarik uangnya untuk keperluan sehari-hari setelah itu ya yang lebih parah lagi dia menggadaikan rumah Angela yang lainnya jadi Angela ini memang dia uh, itu tajir ya kayak dia itu tajir gitu. Jadi dia tuh punya beberapa rumah dan setelah si Eki mengambil apartemen dia nggak cukup si Eki itu menggadaikan rumah lain mirip Angela di Rawalumbu Bekasi seharga 40 juta. So sad. Abis itu dia lalu mengambil 10 juta untuk keperluan sehari-hari mungkin untuk anak dan juga istrinya lalu dia ambil 30 juta untuk trading. So, Ya yeah guys, dia tuh beneran tipe orang yang segitunya gitu loh ya, kayak tega gitu. Anyway, uh, pada saat polisi mewawancarai ataupun media berita mewawancarai istri si Eki, istrinya mengaku kalau dia sama sekali nggak tahu kalau cowoknya itu sampai segitunya, tapi yang jelas dia tahu kalau si Eki ini memang punya beberapa cewek gitu di luar. I don't know ya, kayak aku mungkin karena nggak tahu ya, kayak aku tuh aku tuh ngerasa nggak banget gitu loh, kayak nggak banget gitu loh. Kenapa kalau kamu udah punya istri kamu udah punya anak, kenapa kamu masih open marriage gitu loh? Mungkin konsep istrinya itu kayak open marriage gitu ya, open relationship di mana ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu have fun di luar, yang penting kamu uh, pulang sama aku gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu nggak pulang, ya udah aku baru laporin polisi kalau kamu hilang gitu ya. Tapi yang jelas tampaknya mereka punya open marriage, istrinya udah tahu kalau dia itu suka main bado aplikasi cari cewek, istrinya oke-oke aja. Namun pada saat tuh bu Angela ditemukan si istrinya sama uh, si istrinya sama sekali nggak tahu gitu loh istrinya mungkin pun shock gitu ya so iya yeah guys itulah storynya dan hmm, sekarang sih si Eki itu masih ditahan di kantor polisi dia tuh belum disidang cuman kalau misalnya ada update tentang kasus ini I will let you guys know kalau misalnya kalian punya informasi ya chat sekarang please chat now jadi aku juga bisa baca kita bisa kayak baca bareng gitu ya karena i think this case ini tuh menarik kenapa karena ini tuh terjadi di Indonesia dan masih berlangsung gitu. And I guess you guys kayak banyak banget uh, yang bisa kita pelajari ya. Satu-satunya adalah hati-hati deh sama orang yang kita ketemu online. Mereka bisa aja bohong gitu loh. Satu hal tentang Eki lagi ya, satu hal tentang dia. Dia nggak bohong tentang uh, dia nggak cuma bohong uang orangnya, tapi dia juga bohong identitasnya gitu loh. Dia bilang dia adalah seorang dokter, padahal bukan gitu loh. Dia dia itu uh, tamatan pertambangan dan even dia tuh nggak lulus dari sekolahnya, oke. Okay? Dia tuh nggak lulus kuliah, oke. Okay? Terus dia masih ngaku-ngaku uh, kalau dia itu adalah dokter dan dia ngaku kalau dia itu uh, mau ambil S2 untuk jurusan penyakit dalam. Jadi kayak ini tuh scamnya tuh udah kayak dia tuh percaya kalau dia tuh dokter gitu sampai segitunya dan aku sendiri punya uh, personal experience ya dengan scammer yang segini ya untungnya nggak terjadi sama aku tapi terjadi dengan orang yang dekat sama aku dan aku sebel banget sama orang itu oke okay? um, aku bakal share experience aku dan juga uh, tips gimana sih cara untuk tahu refleks-refleks yang mungkin nggak begitu jelas ya mungkin nggak begitu kelihatan gitu ya tapi karena experience ini aku jadi lebih jeli gitu loh aku jadi lebih bisa spot gitu kira-kira scammer tuh seperti apa sih scammer cinta-cinta itu seperti apa sih gitu ya dan aku bakal share itu di members only video aku jadi kalau misalnya kalian belum join membership make sure untuk join karena itu terbiasa kayak aku tahu ya orang yang bakal aku Ngomong, aku nggak ngomongin sih, cuma aku bakal base-in gitu, ya. Kalau misalnya membership, aku tahu dia itu ya saking pelitnya dia nggak bakal join membership itu. Makanya aku bisa gosipin gosipin dia. Makanya aku bisa pakai dia sebagai contoh ya. Kayak ini tuh tipe cowok yang kita harus hindarin girls gitu ya. Dan buat cowok-cowok yang mungkin um, ada juga cewek-cewek yang -cewek meng menggunakan skema ini. Gimana cara supaya kita bisa menghindari diri dan juga menjauhi diri dari orang yang seperti ini gitu loh. Dan aku pingin sih kalau misalnya kalian Punya experience, halo Jogja. Kalau misalnya kalian punya experience, ya, uh, tentang scammer scammer seperti ini, ya, gim uh, gimana sih cara spot scammer scammer seperti ini? Make sure untuk komen di bawah supaya kita semua bisa nonton, gitu, supaya, supaya kita bisa baca dan juga kita bisa menjaga diri dari mereka, mereka semua. Oke, okay? karena ya kayak zaman sekarang itu rentan banget ya nggak sih kayak orang-orang tuh pada scam scam dan juga berusaha untuk um, be somebody tapi you know what I realize ya yeah? this is what I realize guys kayak we don't have to be somebody like we don't have to be like by the end of the day by the end of the day sepenting apa sih kayak orang lihat kita itu sesukses apa gitu loh yang penting kan kalau misalnya kita bisa lihat di kaca gitu tiap hari kalau kita itu we love ourselves and we think we are enough gitu loh karena kalau misalnya kita selalu compare kayak aku nggak enough kayak aku tuh nggak punya enough aku kurang sukses aku mau sukses seperti dia aku mau cantik seperti dia aku mau kaya seperti dia gak ada habisnya guys dan ini tuh hanya menyakiti batin sendiri, oke. Okay? Kayak, aku juga belajar ini gitu loh. Kayak, aku sendiri juga belajar ini. Dimana, aku belajar untuk nggak ngerasa kalau, I have to be, I have to be somebody tomorrow. You know, like, I have to be somebody tomorrow. Like, nobody yet cares. Like, nobody cares, oke. Okay? Kayak, by the end of the day, mungkin kamu kira orang tua kamu peduli. I don't think they care that much. I don't know guys, but anyway. This is just me rambling karena ini tuh malam Chinese New Year dan ya. Yeah. So, iya yeah guys. Aku mau tanya kalian dong apakah kalian punya experience dengan scammer-scammer gitu. Ada apa nggak sih kayak refek-refeknya dan kayak um, sharing dong pengalaman kalian gitu. Kalau misalnya kalian ada... Um, pengalaman ataupun kalian punya pertanyaan dengan aku chat now aku bakal aku bakal jawab oke okay. halo di coy Nita thank you iya benar iya aku bakal live tiga uh, menit lagi oke okay. supaya kalian juga bisa nonton yang lain. Oke, okay, tapi kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di sini. Atau kalian mau share-share, kalian juga bisa share di live chat. Thank you, Grace Lee. Jadi ini tuh bukan background yang baru loh. Cuman ya, setiap kali aku video ya, itu kayak layarnya tuh kayak gini gitu loh. Kayak ke bawah gitu, makanya nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sudah ada, mungkin kayak sudah satu dua bulan. you guys have any questions? Oh my god. Apa dulu? Sharing dulu lipstick aku. Hari ini aku pakai lipstick dari Maybelline. Dan warnanya itu adalah intriguing. Aku udah leave linknya di description box di bawah. Jadi biasanya prepare berapa lama kak untuk bikin satu video Ngasain ceritanya, um, biasanya itu seharian, gitu ya. Jadi, aku tuh suka banget kayak baca berbagai artikel dan juga nonton berbagai berita untuk ambil cerita bagian-bagian ceritanya, tuh, yang menarik-menarik, gitu loh. Yang kayak mengejutkan, mengejutkan, gitu, yang kayak berbeda-beda, gitu. Aku suka banget to spend kayak satu hari untuk cari tahu tentang kasusnya sometimes kayak aku ngerasa kayak hmm is it enough tapi kayak again aku ngerasa oh kalau memang satu hari nggak cukup ya udah gitu loh dan uh, aku bisa bikin part 2, part 3, jadi kayak aku nggak gitu ngerasa you know burden kayak aduh harus tiga hari gitu enggak sih like I think one day is good edit video um, aku punya editor yang Not bad banget, jadi biasanya maybe take, like dua hari pernah di tahun 2023 ini ya. Ada goals apa aja, aku mau on time, jadi aku mau on time untuk semuanya. Nah, jadi biasanya tuh, kalau misalnya untuk kerja gitu ya, aku selalu usahain untuk on time, tapi kalau udah masalah kayak hangout sama temen itu biasanya aku suka telat gitu kayak 10 menit, 15 menit, setengah jam jadi aku pingin banget untuk bisa on time bagaimana dengan kalian? aku pingin banget ke Hong Kong pingin banget sebenarnya NF aku pingin banget ke Hong Kong karena aku pingin banget ke Hong Kong, ke Cina karena udah lama gak kesana dan aku tuh suka banget ya traveling, aku suka banget uh, makanan Uh, mak masak makan-makan gitu, jadi kayak kepingin banget sih ya eh, kalau ada kesempatan, cuman rutenya belum di sana. Tapi I would wanna meet you guys when I go to Hong Kong, so fun anyway guys. Sudah tiga menit, dan um, ya, yeah, thank you so much for... Coming on live with me. I'm so happy that you guys join. I'm so happy that kita bisa um, hangout bareng ya malam minggu seperti ini. Let me know kalau kalian suka dengan format live streaming seperti ini um, atau format yang seperti biasa. And yeah, we'll see. I'll do more of this because this is so fun, you guys. Anyway, thank you so much for watching. Stay safe. stay safe from these scammers be careful and stay handsome stay healthy stay beautiful happy chinese new year and i will see you in my next one bye oh we can cheers Sekarang itu kan live ya jadi aku bisa cheers sama kalian okay cheers guys okay bye bye i love you all